Denny Darko yang dikenal sebagai magician kerap meramalkan kejadian sesuatu di masa depan. Kali ini dia meramalkan mantan pasangan Gading Martin dan Gisela Anastasia akan rujuk pada Natal tahun 2021 ini. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang. Like, comment, dan share. Selamat menonton! Baru-baru ini melalui akun sosial medianya, Denny Darko meramal Gading dan Gisel sedang dalam masa mempertimbangkan untuk rujuk kembali. Dia mengatakan kekuatan terbesar hal ini berasal dari anak perempuan semata wayang mereka, gempita Nora Martin. Saya pikir mereka berdua ini sedang menjajaki dan sangat-sangat serius untuk memikirkan untuk kembali, menyayangi si ia, tetapi satu-satunya kekuatan terbesar adalah Gempi, ujar Denny Darko di channel YouTube Denny Darko, Kamis tanggal 10 Juni tahun 2021. Kenapa saya bilang ini adalah pertanda? Karena dia bilang seperti itu saat dia masih berhubungan bersama Wijin. Kebayangan gak cewek ketika dia ditanyakan mantan pacarnya padahal dia masih mempunyai kekasih. Saya kok curiga kalau sama Wijin ini cuma teman baik aja gitu, tutur Denny Darko. Suami dari Tina Chandrawati ini melanjutkan bahwa Gading Martin saat ini hanya membutuhkan seorang istri untuk menjaga dan merawat anaknya kesayangannya, Gempi. Menariknya dia juga mengatakan bahwa Gading akan mencoba menerima kasus video 19 detik sang mantan istri agar bisa memeluk erat kembali anak semata wayangnya di kehidupannya. Menerima Gisel dengan kasusnya yang 19 detik itu, Gading ini kayak dia masih menerima, masih memaafkan dan sepertinya masih sangat ingin kembali. Jika mereka pun bersama dan adanya tumbuh cinta yang baru ya ini karena Gempi tadi, tuturnya. Momen besar ini diungkapkan Denny Darko akan terjadi pada Natal di tahun 2021 ini. Hal ini akan menjadi momen bersejarah dalam dunia entertainment dan menjadi kado Natal terindah bagi anak semata wayangnya Gempi. Saat Natal 2021 kita akan melihat sebuah hal besar yang akan terjadi. Di Natal ini akan terjadi sesuatu ini yang menjadi satu momen luar biasa dan tepat momen mereka bersama. Tidak ada yang lebih bahagia selain Gempi melihat kedua orang tua kandungnya bersama lagi, ujar Denny Darko.